Makan gulai di Pontianak. Yuk kita mulai berternak. Let's go. Tentu saja masih di Fire Pit Studio. Nah, guys, karena kandangnya udah jadi nih guys. Dari setelah berapa hari ya? Kayaknya gua cuman sempet mainin dua hari lah kali ya. Mungkin jadi ya. Emang jadinya kan kalau nggak salah sehari kandang tuh kan kandang sapi dan kandang ayam. Jadi sekarang kita tinggal beli kandang ayam dan kandang kalau kandangnya lagi binatangnya, hewannya. Kita tinggal langsung beli sapinya dan ayamnya tuh. Ayamnya belum dibeli udah berkokok. Yuk, kita keluar langsung. Kita biasa seperti biasa pagi-pagi nyiram tanaman dulu karena tokonya juga belum buka. Jadi gua cepetin guys ya. Ini dia kuda-kuda gua. Nah, ini dia kandang ayam dan kandang sapi udah jadi guys. Bisa lihat dalamnya ya? Oke, kita masuk ke dalam. Wih, iya, di dalamnya ada guys. Oh, kita masukin makanannya di sini. Oke. Oh, ini buat hasilnya kayaknya ya, hasil ternaknya. Plus fodder tuh deh. Plus fodder ya. Oh iya, foldernya kan itu guys ya, waktu pas itu kita upgrade kelp tuh, yang kelp ini kita upgrade untuk menaikkan kualitas. Oh, folder tuh mungkin taruh situ. Kalau gitu kita ke toko si lab dulu guys. Oke, jalan kaki aja lah biar nyampe sana langsung langsung udah jam 9, kalau nggak salah dia bukanya jam 9 kan. Apalagi yang belum ya. Udahlah, udah semua kan. Oke, let's go. Kita ke lab. Lab tuh kalau nggak salah sini, tapi sebelah kanan. Nih, bukanya jam 9 nggak? Udah buka ternyata, guys. Wah, kalau gitu dari tadi ya. Kita lihat, what can I do for you? Receive upgraded item. Upgraded high level 1. Mana? Hah? Mana? Kok nggak ada? Mungkin udah langsung upgraded kali ya? Udah langsung di hay-nya udah langsung meningkat kali ya? Sekarang silver. Oh, silver kelp essence-nya 48 coy. Udahlah, ntar dulu lah. Nabung dulu lah. Oke, sekarang kita tinggal langsung ke... Carpenter Ranch ya. Ranch itu kan dekat rumah, kita langsung naik. Socket Pen lagi jual apa ya? Kalau nggak salah pisau nih. Chef knife tuh kan, beli aja lah. Karena Socket and Pen ini tipenya gitu guys. Pokoknya kalau misalnya di TV lagi jualan apa, dia jualan itu. Jadi kalau misalnya udah nggak lewat, misalnya di TV udah bilang udah jualan yang lain, udah hilang kesempatan beli barang itu lagi. Oh iya, kita lihat kalender dulu guys. Kita sekarang tanggal 4. Oh, si ini nih ulang tahun ini. Si siapa nih? Si Zack ya? Si Zack apa siapa nih? Terus ada festival nih tanggal 15. Mooncake Festival sama... Pet Day tanggal 28 nih, di hari terakhirnya fall mooncake sama Pet Day. Wah, ada Pet Day. Wih, kita ngomong-ngomong, kita bisa melihara pet nggak ya? Masih bisa punya anjing gitu biar buat ngembala, anjing gembala gitu, collie border. Kita ke range, langsung kita beli sapi dan ayam. Oke, okay? Let's go. Halo, assalamualaikum pak, beli. Kita beli animal. Woo. Beli
dari sapi 2, langsung aja 4 ya. Wow, langsung ke sini guys. Barnya emang cuma 1. 4 available space, itu bisa sampai 4 nih. Choose the building as the animal. Oke, ini select building. Wow, pertama namanya siapa ya? Namanya guys. Tulis kolom komentar. Sapinya sapi I. Oke. Terus ayam. Ayamnya di coop, chicken coop. Namanya siapa ya? Geprek. Wah. It's a chicken, yes. What? Chicken geprek. Oke, confirm. Nah, beli sapi lagi, guys. Biar produksinya banyak. Langsung aja beli 4. Like building. Ini sapi I, sapi Un. Sapi Un. Oke. Ayam lagi. Ayam baru 2 ya. Ke siapa ini ya? Namanya siapa guys? Siapa guys? Koko. Koko Petok. Petok. Sapi ketiga. Select building, namanya sapi Derman. Wah, keren gak tuh guys? Sekarang ayam ketiga. Ayam ketiga di coop, namanya siapa ya? Siapa guys? Siapa ya? Gue pernah punya ayam namanya siapa ya? Biggie. Confirm. Sapi keempat yang beruntung adalah sapi ring berdua. Sapi ring berdua. Oke. Berdua. Nah, sapi ring berdua. Oke, nah, sapi ring rame-rame nanti anaknya namanya. Sekarang chicken keempat. Ayam keempat adalah kita kasih nama siapa ya? Siapa guys? Cyclops deh. Cyclops. Nice. Oke, kita udah punya 4 sapi dan 4 ayam dewasa yang harusnya sudah bisa langsung diambil hasil, cuman kalau nggak salah ada itu ya, kentong susu ya. Shop. Animal whistle udah ini, oh kan gue udah punya, kayak udah punya banyak milk pail kali ya, 2 deh. Oh cuman bisa beli 1, nggak bisa digabungin guys. Oke, langsung kita pulang ke rumah. Kita lihat sapi dan ayam kita, guys. Oh, kita belum kasih makan. Gua lupa gua udah punya kuda, kenapa tidak dipekerjakan ya? Kenapa gua enggak naik kuda dari tadi? Aduh. Ini dia hay. Wih, hay-nya tuh benar udah bintang, udah bronze. Tadinya kan enggak ada bintangnya, guys. Coba kita lihat sapi dulu, guys, sapi. Bisa diambil apa? Oh, bisa dia dipanggil keluar. Coba. Wow, ada sapi. Pet dulu. Yeay. Pet lagi. Dilus-lus. Hihi. Hihi. Kita coba kasih makan ya. Awas. Feeling is happy. Sapi ring berdua is feeling happy today. Okay. Chest folder. Nice. 4 kan? Nice.
Di sini apa? Kok nggak bisa? Nggak bisa, guys. Cuma bisa taruh sini doang. Oh, mungkin buat bikin padinya ya, caranya ya. Kayaknya ini buat bikin padinya, bukan buat padi, jeraminya, bukan buat naro jerami. Mungkin dari rice kali ya, kita bisa dari bikin dari sini. Nice, okay. Coba kita panggil keluar, guys ya. Kita panggil keluar, guys. Wih, dibuka pintunya, wow. Sapinya keluar satu-satu. Keren. Keren banget, guys. Yuk, sekarang kita coba kita ke chicken coop. Halo, kita pet dulu satu-satu. Pet. Pet lagi. Yeah, kita udah pet 4-4-nya. Sekarang kita dah. Oh, ini ada ininya nih, tulisannya. Oh, nama ininya bisa dinamain, guys. Apa ya? RTIO nggak bisa, tapi bisa diganti kan? Tuh, bisa. Apa ya? Rusun Ayam 1. Oke, nice. Bisa tuh, nggak bisa diapa-apain yang ini. Terus ini buat apa ya? Oh, jadi pencet ini, terus nanti kalau dia udah ready to be milk, dipencet lagi, guys. Sapi gua satu lagi mana? Wah. Wah. Sapi gua hilang satu lagi. Ini sih. Sapi Derman, sapi ring berdua mana? Oh, ini dia. Wah, gemoy banget ya, sapi gemoy banget, guys. Oke, kandangin dulu kali ya. Gak apa-apa lah, biar gak stres. Pada di luar dulu aja semua. Oke, nice. Ayamnya keluarnya satu-satu, kayak Ratu Ayu aja, lama keluarnya satu-satu gitu. Keren. Oh, gua tumbuhin rumput aja kali ya depan sini ya? Boleh. Kan kali dia senang makan rumput, kita kayak ini, guys, beli rumput, beli bibit rumput. Di general store. Sebelum tutup nih. Rice seed, cranberries, basil, amarnat, eggplant, grass nih. Taruh petak deh. Bagi 40 lah. Eh, 60 lah. 10, terus gue mau beli seed apa lagi ya? Eggplant. Sweet potato mahal juga ya. 10. Terus sweet potato tuh ubi, guys. Oke. Okay. Aduh, nyangkut. Let's go. Kita balik ke rumah. Tanamin rumput.
Aduh, nyangkut. Hewan gue mana? Berapa di dalam gitu? Kok hilang? Oh iya, udah pada di dalam. Ih, pinter loh, udah pada di dalam loh. Gak bisa. Oh, karena udah pada di dalam kali ya. Tapi gak bisa ketutup lagi. Oh, apalah. Coba kita tanam di sini. Gimanakah bentukannya? Tuh. Coba. Rumputnya banyak. Wih, lagi pada makan. Makan haze. Berapa lama sih untuk ininya? Bisa nyusuinnya ada yang tahu gak, guys? Yang tahu tulis kolom komentar ya. Ini apa? Nice, okay. Udah malam, kita masuk rumah. Okay guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Kita udah siapin 4 sapi dan 4 ayam. Nah, nanti selanjutnya kita lihat gimana kalau mereka sudah berpenghasilan, sudah menghasilkan hasil-hasil ternak masing-masing. Kalau ayam mungkin telur, kalau sapi susu. Nah, susu itu bisa diolah lagi nggak ya, misalnya kayak jadi kayak dia keju atau mayones, gue juga belum tahu, nanti kita cari tahu sama-sama. Oke, nah, grab nganter semen ke rumah Mas Karyo. Subscribe, like, dan comment, and stay tune terus di Fire Pit Studio. Gue Pit signing out, bye bye.